Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di sini saya akan menginformasikan sebuah garapan baru lagi, yaitu mining tanpa menggunakan aplikasi, yaitu mining crypto Voeren. Nah, di sini sangat mantap sekali karena langsung bergerak dalam DAPP ya, atau decentral aplikasi. Jadi di sini syaratnya nanti rekan-rekan itu tinggal membuka melalui daripada DAPP ya. Misal dari Trust Wallet, MetaMask ataupun Bitkub ya, jadi langsung mining lewat aplikasi wallet ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini langsung saja kita praktekkan ya. Jadi nanti ketika rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi akan diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya. Selanjutnya rekan-rekan tinggal di copy saja link ini seperti berikut. Nah di sini bisa di copy ya. Nah rekan-rekan klik yang bagian di sini ya, paling atas di sini. Kemudian rekan-rekan tinggal di copy saja link ini. Selanjutnya rekan-rekan bisa masuk melalui wallet rekan-rekan ya, bisa lewat Trust Wallet, Bitkub ataupun MetaMask. Nah ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini harus menggunakan fitur Connect Wallet. Kemudian saran dari saya, rekan-rekan bisa menggunakan wallet yang baru ya untuk mengamankan project ini, atau bisa membuat dompet yang baru lagi. Caranya sangat mudah sekali. Nah di sini rekan-rekan bisa diklik yang bagian dompet di sini ya, kemudian klik yang tambah dompet, kemudian di sini rekan-rekan bisa membuat dompet yang baru ya seperti berikut ini. Rekan-rekan tinggal diklik saja, kemudian secara otomatis di sini langsung berhasil ya, kita sudah membuat dompet yang baru. Kemudian jangan lupa nanti rekan-rekan itu bisa di backup dulu ya. Nah di sini kita bisa membackup. Kemudian rekan-rekan tinggal klik yang cadangkan kode mnemonic di sini ya, kemudian masukkan sandi. Kemudian rekan-rekan tinggal diamankan saja kode mnemonicnya, bisa dicatat ya. Ini sangat penting. Kemudian tinggal cadangkan mnemonic di sini. Kemudian ini sama halnya rekan-rekan itu membuat perasa atau mengamankan perasa sandi ketika membuat dompet yang baru ya. Ini sama saja rekan-rekan dan sangat mudah sekali ya. Rekan-rekan tinggal dilanjutkan saja. Nah setelah rekan-rekan berhasil mencadangkan dompet baru ya, ini ada tutorial membuat dompet baru atau wallet baru di Bitkub. Kemudian untuk rekan-rekan yang menggunakan Trust Wallet, nah ini sama saja ya rekan-rekan. Kemudian intinya nanti ketika rekan-rekan itu sudah masuk dalam Bitkub di sini ya, nah nanti rekan-rekan itu juga bisa diambil lagi atau di copy lagi rekan-rekan link ini ya. Jadi link ini rekan-rekan bisa copy kembali agar benar. Kemudian selanjutnya rekan-rekan itu bisa masuk ke dalam Bitkub, kemudian masuk yang DAPP di sini ya, jadi menggunakan aplikasi decentral di Bitkub ya, ataupun di Trust Wallet atau MetaMask. Kita klik yang DAPP, kemudian di sini kita tinggal tempelkan link ini di atas ini ya rekan-rekan. Nah kita tinggal tempelkan saja, kemudian kita tinggal searching ya. Nah kemudian di sini kita bisa menggunakan jaringan Ethereum, BNB dan lain-lain, tapi kita di sini kita menggunakan Ethereum ya. Kemudian kita tinggal masuk sekarang. Nah tampilan awalnya seperti berikut ini ya, kita bisa cek seperti berikut. Nah di sini ada wallet connect, kemudian di sini saya kembalikan kan. Nah di sini rekan-rekan klik yang wallet connect, kemudian nanti rekan-rekan klik yang bagian wallet connect di bawah ini ya. Nah kemudian setelah itu rekan-rekan bisa diklik yang connect seperti berikut, kemudian tinggal di otorisasi ya. Nah ini sangat mudah sekali. Kemudian secara otomatis di sini akan terhubung ya, kita tinggal konfirmasi tanda tangan. Secara otomatis di sini walletnya sudah terkonek ya rekan-rekan. Nah di sini sangat mantap sekali. Kemudian langkah selanjutnya rekan-rekan tinggal lakukan mining setiap 24 jam sekali ya. Kita bisa klik yang bagian tengah di sini. Nah di sini sedang berputar-putar. Nah di sini sudah mulai mining ya token WOW. Nah di sini per jamnya kita mendapatkan 0,03 token WOW. Kemudian di sini 24 jam sekali kita bisa mining. Kemudian rekan-rekan bisa mengundang teman dan lain-lain ya. Nah, untuk mendapatkan kode referral, rekan-rekan bisa diklik yang bagian di sini ya. Kemudian di sini menu-menunya seperti berikut ya. Di sini ada penghasilan USDT dan lain-lain. Kemudian di sini ada tombol searching ya, kita bisa cek. Nah, rekan-rekan bisa di-copy yang bagian ini untuk rekan-rekan yang ingin mengundang teman ya, atau di-share kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian di sini kita bisa beralih ke fitur berikutnya. Nah di sini ada fitur penambangan petir ya, kita jelajahi fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian dalam fitur yang ini yang sangat mantap sekali rekan-rekan. Nah di sini kita ada semacam hadiah, kemudian ada spin, kemudian ada lonceng ya. Kita bisa klik yang bagian hadiah di sini rekan-rekan untuk menambah token kita. Di antaranya di sini kita bisa membuka token keberuntungan ini, tapi dengan syarat 50 WOW ya. Kita coba cek apakah ini bisa ya rekan-rekan, karena di sini kita harus mengumpulkan 50 WOW.
Nah, kemudian di sini buka kotak keberuntungan secara gratis ya. Nah, kemudian di sini kita sudah membukanya. Kemudian di sini kalau kita cek yang bagian 1 SDT di sini ya. Nah, di sini rupanya kita harus semacam deposit ya, $10 ya rekan-rekan untuk mengaktifkan token ini. Kemudian kalau kita klik ya, nah di sini saldo tidak mencukupi, harus deposit ya. Tapi di sini saya tidak menyarankan rekan-rekan untuk deposit. Kita main yang gratis di atas ini saja ya. Kemudian setelah 4 jam rekan-rekan bisa mengambil kode keberuntungan lagi. Kemudian kita kembali. Selanjutnya di sini kita ada semacam ini ya, timer ini ya rekan-rekan, atau spin ya. Kita bisa klik. Kemudian di sini yang paling menarik juga ada fitur untuk men-spin. Di antaranya di sini ada reward-reward ya, yang berupa semacam USDT, kemudian token WOW dan USDT ya. Kita coba klik yang bagian spin di sini. Kita coba ya rekan-rekan. Nah, di sini live. Kemudian kita akan mendapatkan apa ya? Nah, hanya mendapatkan 0,1 token WOW. Ya, cukup lumayan ya rekan-rekan. Dan kemudian di sini untuk spin sekitar 6 jam sekali rekan-rekan bisa melakukan spin di sini. Kemudian di sini kita cek. Kemudian di sini kita bisa mengecek bagian lonceng di sini ya. Nah, kita jelajahi menu-menunya, kemudian ada pesan, kemudian ada berita ya. Nah, di sini juga ada berita-berita berkaitan dengan Web3 dan project-project ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa membaca secara mandiri tentang progress project ini. Kita bisa kembali lagi ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini kita bisa cek dalam wallet kita seperti berikut ini. Nah, di sini sudah mendapatkan 0,1 token WOW hasil dari spin dan juga hasil dari mining. Kemudian di sini juga ada USDT yang paling mantap ya. Rekan-rekan juga bisa mendapatkan USDT dari hasil spin kalau rekan-rekan beruntung ya. Nah, ini cukup mantap. Kemudian di sini masih tahap awal, rekan-rekan bisa dimaksimalkan saja. Kemudian di sini kita bisa kembali ya rekan-rekan, kita bisa klik yang bagian WOW di sini. Nah, di sini sudah berjalan. Kemudian di sini kita bisa cek yang bagian di atas ini ya. Nah, kemudian di sini ada semacam dompet, kemudian bahasa, kemudian juga ada mata uang, white paper dan lain-lain ya. Rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam white paper secara singkat, nah di sini terdiri dari 40 halaman ya, cukup panjang sekali. 2023 WoW Eren, kemudian building platform Web3 ya. Nah, di sini kita bisa melakukan semacam analisa mandiri atau dior atau dior ya, do you own research terhadap project ini. Nanti rekan-rekan juga bisa membaca secara mandiri saja ya. Nah, ini cukup panjang sekali saya rasa untuk white paper yang ada di sini. Kemudian di sini untuk token ekonomi atau tokenomiknya, di sini kita bisa melihat di sini ada total supply sekitar 3 billion ya, atau sekitar 3 miliar koin. Kemudian di sini 450 juta atau 15%-nya. Nah, di sini ada untuk earn team. Kemudian kita bisa melihat lagi rekan-rekan, ada 450 juta token lagi. Di sini untuk utility ya. Kemudian yang 1,5 miliar. Nah, di sini untuk komunitas, di antaranya mungkin ya untuk airdrop dan lain-lain. Nah, ini masih baru ya rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin menggarap silahkan disikat saja. Linknya ada dalam kolom deskripsi ya, untuk memaksimalkan daripada project yang satu ini. Jadi langsung mining melalui DAPP ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mengundang teman ya, tinggal diklik yang bagian undang teman di sini tadi ya. Kemudian tinggal diklik yang bagian di sini, kemudian tinggal di copy saja. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang kembali atau setelah rekan-rekan kembali ya daripada back ya rekan-rekan. Nah, misal seperti berikut ya. Nah, misal seperti ini rekan-rekan kembali di awal ke dompet rekan-rekan. Kemudian untuk cara mulai mainnya, rekan-rekan tinggal diklik yang bagian DAPP di sini ya. Kemudian tinggal diklik yang riwayat. Nah, misal seperti berikut ya. Kemudian rekan-rekan diklik yang riwayat. Kemudian di sini ada website ya, karena di sini sudah terhubung secara otomatis, rekan-rekan tinggal login saja. Nah, di sini sudah mining secara otomatis ya, tinggal diklik-klik dan dibuka saja. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin maksimalkan, silahkan langsung disikat saja. Sekian dan terima kasih.